Mayat wanita berkulit putih ditemui di kawasan pencarian Nora N. Warga emas dipenjara 20 tahun kerana rogol dan liwat anak tiri berusia 9 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berita TV9 jam 8 malam bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Baik, kita terus ke paparan utama. Hari ini pasukan mencari dan menyelamat menjumpai mayat di kawasan pencarian Nora N. Kuaririn di Gunung Berembun berhampiran sebuah resort di pantai dekat Seremban. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof mengesahkan penemuan mayat itu pada jam 1.57 tengah hari tadi. Pihaknya menemui mayat wanita kulit putih. Bagaimanapun, identiti mayat tersebut belum dapat disahkan lagi. Lokasi penemuan mayat adalah kira-kira 2 km dari lokasi Nora N dilaporkan hilang. Mayat wanita kulit putih yang ditemui itu dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Operasi bagi mengesan Nora N sehingga semalam membabitkan 353 anggota, iaitu pasukan mencari dan menyelamat terbesar setakat ini. Nora N disedari hilang dari bilik penginapannya di sebuah resort di pantai Seremban oleh keluarganya pada 8 pagi 4 Ogos lalu. Remaja yang mengalami masalah pembelajaran itu tiba bersama keluarganya di Malaysia pada 3 Ogos untuk percutian 2 minggu di negara ini. Lagi perkembangan mengenai penemuan mayat di lokasi pencarian Nora N seketika nanti. Kita ke laporan seterusnya. Selepas terbukti bersalah merogol serta meliwat anak tirinya berusia 9 tahun, seorang warga emas dipenjara 20 tahun dan 10 sebatan oleh Mahkamah Session Kota Tinggi Johor siang tadi. Perbuatan itu dilakukan selepas tertuduh menjemput mangsa pulang dari sekolah Mac lalu. Hakim Zahilah Muhammad Yusof menjatuhkan hukuman ke atas tertuduh yang berusia 62 tahun selepas dia mengaku bersalah ketika pendakwaan dilakukan di mahkamah sama pada 23 Mei lalu. Tertuduh yang bekerja sebagai tukang rumah didakwa melakukan persetubuhan yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang. Ibu mangsa membuat laporan polis memaklumkan anaknya dirogol tertuduh. Siasatan mendapati tertuduh mengadakan hubungan seks bersama mangsa secara paksaan dan meliwatnya. Mangsa telah dibawa ke Hospital Sultan Ismail Johor Bahru untuk pemeriksaan dan rawatan. Walaupun tertuduh sudah berusia lebih 60 tahun dan tidak tertakluk pada hukuman sebatang rotan, namun mahkamah tetap menjatuhkan hukuman berkenaan. Kehadiran haiwan liar terutamanya babi hutan dan monyet yang mencari makanan di kampung Bukit Durian Melaka mengundang rasa resah di kalangan penduduknya. Dakwa penduduk kebelakangan ini, kumpulan haiwan terbabit semakin ganas serta kerap menceroboh halaman rumah mereka. Gambar ini diambil oleh penduduk kampung Bukit Durian, Muhammad Syahril Sabri, ketika haiwan liar ini berkeliaran dan mencari makanan di sekitar kediamannya. Seakan-akan tahu wartawan kami, Baharudin Muhammad sedang membuat rakaman, kumpulan babi terbabit segera melarikan diri. Penduduk terkilan kerana masih tiada tindakan daripada pihak berwajib walaupun telah beberapa kali mereka membuat aduan. Antara kaedah penyelesaian, saya cadangkan pada Jabatan Perhilitan minta dia bagi kerjasama ke, sama ada dia take action, tembak binatang ni ke apa kan. Sebab bila dia membiak terlalu banyak, benda ni jadi macam menyusahkan orang sini lah. Kita pun dari segi kebersihan kita risau. Sama ada dia dia makan keliling kawasan rumah kita kan, jadi benda ni meninggalkan kotor lah, najis-najis dia semua sekali. Selain mula menjadi tempat babi berkubang, kehadiran sekumpulan monyet turut membimbangkan penduduk. Ini kerana kedua kumpulan binatang berkenaan sering bertindak ganas, terutamanya ketika mereka lapar. Kebelakangan ni dia kan makin banyak. Kalau petang kan dia, saya ada pergi kat belakang tu, saya ada jaga sikit tu lembu saya. Berdirit lah dengan anak 5-6 ekor. Anak dia tu belum masuk ibu tu 7-8 ekor lah. Dakwa Abdul Kadir, kini tidak ramai penduduk berani ke ladang kelapa sawit dan getah di belakang rumah mereka kecuali diiringi ramai orang. Polis Sabah merampas 17 laras senapang dan 5 pistol dalam beberapa serbuan di Ranau. Menurut penolong
Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas, hanya dua daripada senjata api berkenaan disahkan asli, manakala selebihnya buatan sendiri. Turut dirampas dalam serbuan pada 6 dan 7 Ogos lalu, 612 butir peluru. 8 suspek telah ditangkap dan suspek utama turut mengaku menjual 4 pucuk pistol yang juga dibuatnya sendiri. Kes disiasat di bawah Seksyen 7 Akta Senjata Api, kurungan penalti lebih berat 1971. Sabit kesalahan boleh dihukum mati atau penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang 6 kali. Bila saudara, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad malu dengan keadaan tandas awam di negara ini yang kotor dan busuk, sekaligus mencerminkan sikap rakyat Malaysia yang tidak bertanggungjawab dan tiada tanggungjawab dalam civik. Menurut beliau, sekiranya rakyat negara ini mempunyai nilai civik yang tinggi, Malaysia akan menjadi negara maju, bersih dan dipandang tinggi masyarakat dunia. Berucap pada Majlis Pelancaran Pendidikan Sivik Peringkat Kebangsaan 2019 di Putrajaya siang tadi, Perdana Menteri berkata keadaan diburukkan lagi dengan masalah pembuangan sampah merata-rata, contengan grafiti pada dinding yang mencemarkan pemandangan, selain kes mencuri air, elektrik serta lampu jalan. Saya amat malu kerana saya seringkali membuat inspection toilet-toilet di Malaysia. Nak tengok bersih ataupun tidak, biasanya tak bersih dan busuk. Itu mencerminkan sifat yang ada kepada kita. Sepatutnya kita berasa malu, tetapi kita berpendapat tak ada orang akan tahu siapa yang buat apa. Ini disebabkan oleh tidak ada perasaan civic responsibility, tanggungjawab civic dalam hati kita. Beliau berharap pendidikan civic yang diperkenalkan di sekolah sejak Jun lalu akan membentuk masyarakat dan individu di Malaysia yang lebih bertanggungjawab, prihatin serta bertimbang rasa terhadap pihak lain. Pendidikan sivik di sekolah dikatakan tidak akan menjadi beban kepada guru atau murid. Sebaliknya, ia bertujuan mengajar nilai tanggungjawab, disiplin dan memastikan alam sekitar tidak tercemar dengan perbuatan tidak bertanggungjawab. Ini pula reaksi Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik mengenai pendidikan sivik di sekolah. Kata beliau, pelaksanaannya di semua sekolah seluruh negara bermula Jun lalu dilakukan secara bersepadu di peringkat prasekolah, sekolah rendah serta menengah. Harapan saya jelas, iaitu untuk menyedarkan masyarakat bahawa pendidikan sivik bukan hanya menjadi tugas sekolah semata-mata dan bukan hanya dibebankan di bahu para guru sahaja, tetapi semua pihak perlu menyokongnya secara bersama dan menjiwainya. Keterlibatan masyarakat dalam menjayakan pembudayaan kesedaran sivik ini amatlah penting bagi merealisasikan hasrat murni kerajaan. Dari pendekatan ini, kita mensasarkan agar majoriti rakyat Malaysia yang berjiwa dan berminda sivik dapat dilahirkan menjelang tahun 2030. Pendidikan sivik memberi penekanan kepada nilai-nilai murni seperti kasih sayang, hormat menghormati, kebertanggungjawaban, kegembiraan, amanah, rajin dan berdisiplin. Ia bagi membentuk perwatakan murid sebagai warga negara yang mengetahui hak, bertanggungjawab dan berakhlak mulia untuk menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat dan negara. Mahkamah Persekutuan menolak rayuan terakhir pihak pendakwaan dan pembelaan untuk menangguhkan pemeriksaan kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak. Perbicaraan kes itu akan berjalan seperti yang dijadualkan sebelum ini. Panel 5 hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara menolak permohonan itu selepas mendapati Hakim Mahkamah Tinggi yang mendengar perbicaraan itu tidak terkhilaf dalam pelaksanaan budi bicaranya. Sehubungan itu, perbicaraan kes 1MDB akan bermula pada 19 Ogos hingga 29 Ogos ini dan bersambung sepanjang bulan September serta Oktober hingga 14 November ini. Datuk Seri Mohamad Najib didakwa dengan 4 pertuduhan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana 1MDB berjumlah RM2.28 bilion.
bertemu kembali. Cemas apabila perkarangan farmasi Hospital Melaka tiba-tiba diselubi asap hitam berpunca daripada sebuah ambulans yang terbakar pagi tadi. Dilaporkan hanya bahagian enjin ambulans tersebut terbakar. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Kubu, Timbalan Penguasa Bomba Kamaruzaman Mat Din, ketika pasukannya tiba, pemandu ambulans sedang memadamkan api. Kebakaran berlaku kira-kira jam 8.10 pagi ketika Hospital Melaka sedang sesak dengan orang ramai. Ketika kejadian, ambulans berkenaan berada di ruang parkir untuk memindahkan pesakit ke Wad E dari unit kecemasan dan trauma. Pasukan forensik bomba masih melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Mulai September 2019, Universiti Teknologi MARA UiTM akan melaksanakan caj bayaran kolej kediaman kepada pelajar pradiploma diploma, Certified Accounting Technician dan Sarjana Muda Sains Kepujian Seni Bina di universiti itu. Keputusan itu dibuat bagi menampung perbelanjaan penyelenggaraan dan penambahbaikan kemudahan kolej yang telah berusia lebih 60 tahun berikutan pemotongan peruntukan untuk universiti oleh kerajaan sebanyak hampir RM500 juta ringgit pada tahun 2017. Menurut Naib Chancellor UiTM, Profesor Emeritus Insinyur Dr. Muhammad Azrai Kasim, perbincangan serta kajian terperinci itu telah mula dibuat sejak tahun 2014 lagi. Bagaimanapun katanya, bagi penuntut UiTM daripada keluarga kurang berkemampuan akan diberikan pengecualian bayaran bergantung kepada beberapa kategori, iaitu pendapatan keluarga kurang dari RM2,500, anggota Majlis Perwakilan Pelajar, pelajar badan beruniform dan pelajar yang aktif mewakili universiti. Kadar bayaran harian yang akan dikenakan pula bergantung kepada jenis bilik pengikut pilihan antara RM2 hingga RM4 sehari. Perkhemahan Jemaah Haji Malaysia di Mina antara yang dipilih menyertai program Green Hajj yang bertujuan menjaga kebersihan alam sekitar di kawasan maktab jemaah dengan cara mengasingkan barang yang hendak dibuang. Ia adalah kesinambungan daripada kempen kebersihan masyair yang dilancarkan pada tahun lalu. Wartawan Fazilah Hani Harun bersama juru kamera Nur Liza Muhammad Saleh yang berada di Mina ada butirannya. Maktab 80 dari Malaysia antara empat maktab yang dipilih oleh pihak Muasasah Asia Tenggara bagi menyertai program yang pertama kali diperkenalkan pada tahun ini. Tiga lagi adalah Maktab Penginapan Jemaah Indonesia. Kempen Green Hajj ini lebih kepada bukan saja dari segi kebersihan, kita menaikkan pada satu tahap lagi, iaitu kempen dari segi menjaga persekitaran menjadi persekitaran yang alam mesra alam, ya, dari segi barang-barangan yang dibuang itu telah pun akan ada masuk tong-tong yang tertentu, plastik di tong yang lain, tin di tong yang lain dan sebagainya. Beliau ditemui pada majlis pelancaran kempen kebersihan masyair di Mina. Tambah beliau, Jemaah Haji Malaysia tahun ini juga berjaya menunjukkan komitmen dan disiplin yang tinggi dalam memastikan kemah penginapan mereka di Arafah dan Muzdalifah dalam keadaan bersih sebelum ditinggalkan. Ia turut mendapat sambutan menggalakkan daripada Jemaah Haji. Inilah tapak kami, tempat tidur kami, dan kami telah pun membersih kawasan ini dan juga tempat mandi, tandas dan luar kawasan bersama-sama dengan pekerja di sini dan juga pekerja-pekerja yang lain. Dan alhamdulillah semuanya memberi kerjasama yang padu dan juga kawan-kawan saya pun best. Kebersihan pun memanglah kita nak jaga imej sebagai kita sebagai rakyat Malaysia. Kita bawa imej dari Malaysia lagi. Jadi kita sepakatlah berusaha menjaga kebersihan di sini. Muasasah Asia Tenggara adalah pihak pengendali urusan penginapan, pengangkutan dan makanan jemaah di kawasan Masyair yang dilantik oleh Kerajaan Arab Saudi. Fazilah Hani Harun melaporkan dari Mina, Arab Saudi. Bila saudara, seperti yang dijanjikan, kami bawakan perkembangan mengenai penemuan mayat di lokasi pencarian Nora N. Kita bersama rakan setugas Nurul Amalina Zainuddin di Hospital Tuanku Jaafar Seremban.
Biamina, apakah perkembangan di sana? Sila kongsikan. Baik, Taufik, terima kasih. Dan kalau dapat saya kongsikan, kini saya berada di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tunku Jaafar Seremban, di mana kami pihak media semua sedang menunggukan sebarang perkembangan mengenai maklumat mengenai mayat yang ditemui di kawasan Gunung Berembun. Dan kalau dapat saya kongsikan, mayat gadis yang ditemukan kira-kira 2 km dari resort The Dusun telah pun tiba di hospital ini kira-kira jam 7:07 petang tadi. Dan jasad dibawa dari lokasi penemuan dengan menaiki helikopter sebelum turun di Padang King George 5 dan dibawa oleh van Jabatan Pertahanan Awam. Dan setakat pemerhatian saya kini belum lagi dilihat kelibat ibu bapa Nora Ann. Namun dapat saya kongsikan, tadi saya terlihat kelibat beberapa individu yang dipercayai dari kedutaan, namun saya tidak dapat pastikan dari kedutaan mana. Dan walaupun identiti mayat tersebut belum disahkan, namun pihak polis yakin bahawa jasad adalah milik Nora Ann Corin. Dan kalau dapat saya kongsikan, sidang media yang dilakukan oleh Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansur lewat petang tadi, beliau berkata mayat ditemui di kawasan lurah kira-kira 2.5 km dari kawasan resort tempat remaja itu menginap. Dan ketika ditemui berhampiran anak sungai, mayat itu berada dalam keadaan sempurna namun tidak berpakaian. Dan mayat itu ditemui oleh sekumpulan pendaki yang turut menyertai operasi mencari dan menyelamat Nora Ann. Dan seterusnya perkara itu dilaporkan kepada pasukan forensik sebelum dibawa ke hospital ini. Dan kalau dapat saya kongsikan, apa yang menarik perhatian, sebelum ini kawasan Misi Sar meliputi 6 km radius dari kawasan resort, namun hari ini pada hari yang ke-10 jasad ditemui hanya kira-kira 2 km dari kawasan remaja itu hilang. Kita tidak dapat lagi mengetahui ataupun mendapat maklumat lanjut daripada pihak polis mengenai punca kematian. Dan saya difahamkan laporan bedah siasat juga akan dilakukan pada hari esok. Dan untuk itu, saya rasa ini saja perkembangan yang dapat saya kongsikan, kerana kami masih lagi akan berada di sini untuk menyampaikan anda berita sebarang informasi dari semasa ke semasa. Terima kasih, Taufik. Kembali kepada rakan sukan di Seri Pentas. Perkembangan antarabangsa. 5 orang maut dalam kemalangan di Songkhla, Thailand petang tadi. Kejadian berlaku sekitar jam 3 petang waktu tempatan apabila sebuah kereta yang dilaporkan dipandu laju merempuh 6 pekerja memotong rumput di daerah Rapatom. 4 mangsa terbunuh serta merta manakala seorang lagi maut setibanya di hospital. Pemandu kereta terbabit yang cedera kini sedang menerima rawatan di Hospital Ratapom, Songkhla. Mangsa dipercayai seorang wanita warga Malaysia berdasarkan pasport yang ditemui di tempat kejadian. Siasatan lanjut kejadian masih dilakukan. Ketua Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, memberi amaran Hong Kong kini berada dalam situasi bahaya susulan kedegilan penunjuk perasaan pro-demokrasi. Dalam satu sidang media, Lam yang dilihat beremosi itu berkata, untuk perasaan itu merupakan cubaan untuk menyerang perlembagaan sekaligus memusnahkan sistem perundangan Hong Kong. Sidang media itu bertukar tegang apabila Lam dihujani pertanyaan bertubi-tubi dari wartawan yang mempersoalkan tindakan kerajaan pimpinannya. Sir, please do not interrupt. Please answer. Is to ensure that Hong Kong remains a safe and orderly and law-abiding city. That is my utmost responsibility. Susulan amaran Lam, penunjuk perasaan pro-demokrasi meneruskan bantahan dengan demonstrasi baru di lapangan terbang Hong Kong. Penunjuk perasaan dilaporkan menghalang penumpang melalui pintu ke ruangan pelepasan. Semalam, ratusan jadual penerbangan terpaksa dibatalkan susulan bantahan besar-besaran yang melumpuhkan operasi lapangan terbang berkenaan. Tunjuk perasaan pro-demokrasi kini memasuki minggu ke-10 di Hong Kong tanpa menunjukkan sebarang tanda bahawa ia akan berakhir tidak lama lagi.
India diingatkan untuk tidak melakukan tindakan provokasi, sebaliknya memainkan peranan konstruktif bagi memastikan kestabilan di rantau ini. Kebimbangan itu disuarakan China berhubung situasi semasa di wilayah Kashmir yang ditadbir oleh India selepas ia dibahagikan kepada tiga bahagian. Selain penubuhan zon pentadbiran baru untuk Ladakh berhampiran sempadan Beijing, perkara ini dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi dan Naib Presiden Wang Qishan. Dalam mesyuarat berasingan dengan Menteri Hal Ehwal Luar India, Subramaniam ketika lawatan tiga hari beliau ke Beijing, keputusan terburu-buru New Delhi menghapuskan status istimewa di Kashmir dengan pemasuhan artikel 370 telah mengeruhkan lagi hubungan diplomatik antara negara kuasa nuklear itu. Perkembangan sukan. Sukan dimulakan dengan keputusan kejuaraan AFF bawah 18. Skuad bola sepak bawah 18 kebangsaan melakar kejutan terbesar pemenang pasukan pilihan Australia petang tadi dengan kemenangan 3-0. Kemenangan ini membolehkan Malaysia kekal di tangga kedua kumpulan B dan semakin cerah untuk ke separuh akhir berbaki satu lagi aksi. Skuad rugby negara pulang bangga dengan Indonesia selaku juara Asia 7 sebelah mengatasi pencabar-pencabar lain seperti Singapura, Thailand dan Indonesia. Kejayaan awal itu juga dijadikan sebagai tonik terbaik untuk mempertahankan emas sukan SEA 2019 Filipina hujung tahun ini. Barisan negara dikendalikan Saizul Hafifi Matnor pulang dari Indonesia malam tadi bersama gelaran juara trofi Asia 7-11. Malaysia menewaskan Singapura 17-14 dalam perlawanan akhir yang berlangsung kemarin di Padang Rugby Gelora Bung Karno, Jakarta. Pasukan negara sememangnya diletakkan sasaran muncul juara sebagai penilaian awal kesukan SEA Filipina dan ini memberikan keyakinan tambahan untuk mempertahankan emas yang dimenangi 2 tahun lalu. Kita merupakan pasukan antara yang terbaik di DC. Jadi kita perlu berada di persaingan yang tinggilah. Dan mereka pun sebenarnya ingin untuk berada di tempat yang sepatutnya dia berada, iaitu di Division 1 selepas kita tahun-tahun lepas. Ini pun dalam salah satu kita punya jagaan untuk menang. Alhamdulillah kita dapat benda tu. Orang kata ni semuanya daripada semua pemain lah yang tak pernah putus asa bermain dan akhirnya dapat menang lah untuk kejayaan ini. Kejayaan ini membolehkan Malaysia kembali semula ke Siri Asia Sevens 2020 yang disertai negara-negara terbaik dalam Division 1 seperti Hong Kong, Jepun, China, Korea Selatan dan Emirat Arab Bersatu UAE selepas menghuni tangga tercorot tempat ke-8 tahun lalu. Dalam perkembangan lain, skuad olahraga negara mensasarkan untuk meraih sekurang-kurangnya 5 pingat emas di temasa sukan SEA ke-30 di Filipina hujung tahun ini. Setakat ini, 15 atlet sudah melepasi had kelayakan acara masing-masing dan selebihnya jika mahu dipilih mewakili Malaysia, perlu membuktikan kemampuan mereka di Kejohanan Terbuka Malaysia yang akan berlangsung Jumaat hingga Ahad ini. Skuad olahraga negara meletakkan harapan kepada 5 atlet yang dilihat mampu mempertahankan pingat emas iaitu Hakimi Ismail, Lompat Kijang, Jackie Wong, Baling Tukul Besi, Grace Wong, Baling Tukul Besi Wanita, Rizam Shah Wan Sofian, 110 meter lari berpagar dan Nurash Singh, Lompat Tinggi. Harapan juga diletakkan kepada beberapa atlet utama antaranya Jagoh Lempa Cakra, Irfan Syamsuddin dan Lee Habwei dalam acara Lompat Tinggi. Secara umumnya, atlet-atlet yang telah terpilih dalam kategori A seramai 15 orang. Dan insyaAllah dalam masa sehabis nanti, kejohanan tutup nanti, kita menjangkakan bahawa di antara 25 hingga 30 atlet akan dapat mewakili negara ke sukan SEA 2019. Peluang untuk atlet pecut negara merebut slot mewakili Malaysia juga masih terbuka dan setakat ini catatan masa Jonathan Nyepa adalah yang ketiga terpantas di Asia Tenggara iaitu 10.37 saat. Bagaimanapun, Jonathan perlu mempertahankan catatan masa tersebut dan menentang pesaing yang lain di Kejohanan Terbuka Malaysia yang akan berlangsung Jumaat hingga Ahad ini. Sementara itu, Jagoh Lompat Kijang Negara Hakimi Ismail bersedia mencatat hat-trick emas di sukan SEA kali ini.
Ketika edisi 2015 di Singapura dan 2017 di Kuala Lumpur, Hakimi menghadiahkan emas buat negara juga memperbaharui rekod kebangsaan dengan catatan baru 16.77 meter. Seperti yang semua tahu, yang saya baru saja bertukar dengan jurulatih yang baru, sedang dalam proses untuk menyesuaikan diri dengan latihan dan juga kaedah-kaedah training yang terbaru daripada jurulatih yang baru. Misi sama juga dibawa jago baling tukul besi negara Jackie Wong yang bertekad mempertahan pingat emas. Jackie mencetak rekod baru temasha 65.90 meter 2 tahun lalu. Bagaimanapun, dia sedar cabaran dari atlet Thailand dan Filipina pastinya akan lebih sengit kali ini. Kalau ikut dengan ranking pada tahun lepas, saya memang nombor 2, tapi hanya tahun ini lebih baik daripada yang saingan daripada Thailand. Jadi saya belum dapat lagi mengambil ringan tahap yang saingan-saingan ini. Skuad olahraga dijangka akan membawa 59 atlet dari kategori A dan B serta 14 pegawai ke Sukan C Filipina. Gelagat bintang YouTube Malaysia yang sedang meningkat naik ketika ini, Asif Suhaimi, menutup tirai Berita TV9 malam ini. Asif yang juga seorang remaja istimewa meraih populariti menerusi filem pendek drama Spontan telah membuktikan pengidap autism juga boleh berjaya. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noor. Assalamualaikum dan selamat malam.